ketidaksamaan kita dalam polisi kita, dalam penyelesaian kita. Kita tidak setuju mengambil nyawa apapun cara dia. Lakukan sendiri, mengubah orang, ya, menggertak orang, ya, itu semua asalkan apa cara sekalipun mengatur kemalangan dan sebagainya, itu semua adalah tujuan utama dia memang untuk membunuh seseorang itu. Jadi ini kita tidak mau. Jadi kalau kita mau melihat, ya, apa yang berlaku sekarang, memang saya sangat sedihlah, karena saya sangat dekat dengan mendiang Bill Kayong ini. Kalau apa-apa program yang ada di Miri ini, apa-apa program yang ada di Miri ini, memang dia sentiasa tanya ataupun konsul saya dulu. Jadi oleh sebab itulah pada hari ini saya tidak pasti. Saya sudah dapat maklumat bahwa mungkin kita tidak akan berjalan pada hari ini. Ya, karena itulah syarat yang diberikan kepada kita. Tetapi walau apapun, kita kena ikut peraturan ataupun syarat yang telah diberikan oleh pihak berkuasa. Jadi untuk itu saya ingin katakan di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak berkuasa karena memberi masa dan tempat ini untuk kita pada hari ini. Jadi saya ingin ceritakan serba sedikit berkenaan dengan kes ini, supaya kita tahu, supaya kita jangan sembarang buat spekulasi. Memang buat masa ini, kita sudah baca dalam surat kabar. Saya tidak mau pergi jauh daripada apa yang dinyatakan dalam surat kabar. Memang dalam surat kabar kita sudah baca bahwa ada dua orang sudah dicas di mahkamah. Dan ada lagi tiga orang yang masih bebas. Dan ada juga telah dinamakan seorang yang telah dinamakan dalam cas itu. Kamu sendiri sudah baca. Jadi sebagai peguam yang mengendalikan kes ini ataupun yang memperhatikan kes ini, kita mau keadilan ditegakkan untuk saudara Bill Kayong. Dan kita mau supaya inilah yang pertama dan yang terakhir kalau ada masalah tanah. Kita tidak mau lagi nyawa. Kita beri amaran, kita beri nasihat kepada semua syarikat-syarikat yang bertelagah, yang ada konflik dengan rumah panjang. Tolong jangan guna cara yang ini. Ini tidak betul. Ini sangat tidak betul dan kita mengutuk cara mengambil nyawa ini sebagai penyelesaian. Tidak boleh. Jadi oleh sebab itulah saya ingin katakan sekali lagi, untuk pengetahuan kita, supaya kita tahu latar belakang, saya akan ceritakan perspektif kenapa orang Beklit, mereka sudah hidup di Beklit lebih kurang sebelum 1935, tahun 1935. Jadi mereka sudah datang ke Beklit tahun itu dan atau sebelumnya. Maka ikut undang-undang, kita adat Iban, kita adat Dayak, ada pemakai menua. Ada pemakai menua, orang Beklit, orang di rumah Jambai, rumah Rajis, dan rumah Edward Ikau dan dua lagi yang lain, mereka ada pemakai menua di tempat itu. Jadi oleh sebab itulah, mereka memang akan mati-mati mempertahankan menua itu mereka punya. Tak kira apa yang berlaku, mereka akan tahu itu tanah mereka. Oleh sebab itulah, saya ingin katakan di sini bahwa kerajaan memang salah dalam hal ini. Kerajaan sepatutnya tahu Beklit tidak jauh dari ini, tidak jauh, hanya lebih kurang 1 jam. Land and Survey boleh pergi cek status tanah itu. Ada tak orang berlimbah? Ada tak orang tanam sawit? Ada tak orang rumah panjang di sana? Sebelum isu PL, inilah kelemahan, kesalahan kerajaan menjual tanah Beklit kepada company. Apa yang
bangsa, company dengan rakyat bergaduh. Ini umpama buku dengan ruas bergaduh. Itu saya tidak sebutlah. Jadi ini jadi masalah dia. Oleh sebab itulah kes ini berterusan. Berterusan diputuskan memang orang rumah panjang ada NCR. Tetapi keputusan mahkamah pada masa itu mengikut polisi kerajaan. NCR yang mereka kata genuine ikut aerial photograph. Tetapi kita Dayak, kita ada pemakai menua, betul? Betul! Kita ada Pulau Galau, betul? Betul! Dan untuk pengetahuan saudara semua, orang di Berkelip sudah tanam sawit di sana sejak tahun 1980-an. Ya. Ikut ya. Mereka satu pokok pun tumbuhan tidak tanam. Ya. Cuma mereka membeli PL daripada kerajaan. Mereka nak kuat-kuasakan PL itu, jadilah bertemu dengan Roma Pajak. Ini punca masalah sebenar. Jadi kita harap supaya kerajaan berpikir matang lagi, buat sesuatu untuk menyelesaikan ini. Kalau kerajaan tidak menyelesaikan ini, kalau tidak ada penyelesaian, kita tidak tahu apa akan terjadi. Saya tidak cakap apa-apa. Jadi kena saya katakan tadi, ini umpama buku dengan ruas, tidak akan ada yang mengalah. Kecuali kerajaan saja yang punya penyelesaian sekarang. Ya, menteri-menteri yang memegang jawatan berkuasa ke atas tanah adalah Adnan Haji Satem, Ketua Menteri Sarawak pada hari ini. Menteri yang kedua adalah Awam Tengah. Mereka dua yang punya kuasa. Kita minta mereka dua selesaikan masalah ini. Jadi ini latar belakang kes ini. Ya. Jadi oleh sebab itulah, karena ini berterusan, company tumbuhan sekali lagi memohon untuk injunction terhadap orang kampung. Mereka mau memburu orang kampung daripada tanah ini. Tapi kita lawan, karena kita berpegang pada tanah mereka ini sudah mereka punya tahun 1935, maka kita lawan. Mahkamah akan membuat keputusan, sama ada keputusan atau tidak kita tidak tahu, karena Toke Tungguan sudah lari. Pada tahun pada 28 hari bulan 7 ini akan ada keputusan di Mahkamah Tinggi Miri. Keputusan permohonan injunksi oleh company. Saya harap, saya yakin dengan bukti-bukti yang kita ada, saya yakin mahkamah boleh membuat keadilan untuk orang di Berkelip. Boleh? Boleh! Ini kita untuk pengetahuan kita. Jadi, penyelesaian masalah ini memang di tangan kerajaan yang telah dikatakan tadi, polisi yang tidak betul. Sebelum isu PL, sebelum jual PL, cek dulu orang di tanah sana. Nah, kita karena kesalahan membuat PL ini kepada company, maka kita selalu juga berhadapan dengan rakan-rakan kita daripada pihak berkuasa, polis. Kita selalu berhadapan dengan mereka. Jadi kita yang tak semena-mena bergaduh, orang yang punya polisi salah beri PL, maka kita bertembung dengan polis. Kita tidak salahkan mereka. Mereka juga lakukan tugas mereka. Ya. Jadi oleh sebab itu kita minta supaya kita bertenang. Kalau kes ini tidak selesai, jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan polisi kerajaan. Dan satu lagi yang sangat penting, kerajaan sekarang untuk pengetahuan kita tidak menghormati adat Dayak pemakai menua Pulau Galau. Sampai hari ini mereka tidak ikhtiar pemakai menua Pulau Galau kita. Jadi ini juga satu kelemahan. Kita tunggu keputusan dalam kes dari orang Ulu Macan. Ya, kita tunggu keputusan itu. Oleh sebab itulah, kalau keputusan itu melawan kehendak adat kita, ini bermakna kerajaan tidak menghormati adat kita. Jadi oleh sebab itulah saudara, sekali lagi kita menyeru NGO-NGO semua supaya berpikir secara matang, berpikir secara betul. Apabila kita nak mendirikan kerajaan, kita mesti mendirikan kerajaan yang menghormati rakyat miskin,
menghormati rakyat yang punya menua, betul? Betul. Pilihan raya pun sudah lepas, walaupun begitu, kita ada pilihan raya lagi pada 2 tahun yang akan datang ataupun mungkin tahun depan, kita tidak tahu. Kita masih boleh ubah kerajaan. Perubahan pada kerajaan adalah terletak di tangan orang Dayak, betul? Betul. Kalau Dayak berubah, kerajaan Malaysia boleh berubah, betul? Betul. Karena orang melihat kepada Sarawak, kalau Sarawak berubah, seluruh Malaysia akan berubah. Oleh sebab itulah, orang mengharapkan. Jadi selepas peristiwa Bilkayung, pos Bilkayung apa akan jadi? Kalau masalah tanah masih ada, maknanya kerajaan ini tidak hormat adat Dayak, tidak mengiktiraf adat Dayak. Ini kerajaan yang sekarang. Ya, jadi kamu sendiri tahu kerajaan itu siapa. Saya tidak mau sebut, karena kamu sendiri boleh berpikir. Jadi itulah saya ingin katakan kepada saudara. Apapun tindakan kita, saya tahu kita marah, saya tahu kita sedih, saya tahu kita geram. Tetapi geram-geramnya kita pun, saya sangat salut kita orang, karena kita tidak ambil nyawa orang. Tahniah kepada kita semua. Kita berharap supaya undang-undang akan ditegakkan untuk Bilkayung. Okey, boleh.